Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat kembali ke Dolah Cek Channel, iaitu sebuah channel YouTube dari Sarawak, Malaysia. Jadi saya sekarang duduk dekat Serian. Kadang-kadang saya duduk kat Kuching kerana saya biasa ulang-alik antara Kuching dan Serian. So, kali ini saya nak bawa rakan-rakan semua mereak sebuah video yang dicadangkan oleh rakan-rakan di YouTube saya, yang rakan-rakan telah membuat komentar untuk saya mereakkan sebuah video ni. Jadi bagi rakan-rakan yang baru hadir ke channel saya ni, please jangan lupa subscribe channel saya ni, tekan butang like dan juga tekan butang notifikasi untuk supaya rakan-rakan tidak ketinggalan dengan video-video terkini saya. So bagi rakan-rakan yang sudah lama hadir, okay, saya ucapkan ribuan terima kasih. Ribuan terima kasih kerana tetap menyokong saya, mendukung saya walaupun apa tu, kebanyakannya memang membuat membuat komen yang komentar yang sangat menarik, sangat memberi motivasi untuk saya terus berkarya. So ada juga yang apa tu, komentar-komentar yang kurang menarik, yang banyak mencaci, mengeji saya. Perkara itu tak mengapa. Memang dah lumrah dunia ni macam ni. Memang tak semua orang akan suka dengan kita. Kadang-kadang kita sebuah keluarga pun macam tu. Takkan semua keluarga kita mendukung kita semua. Memang ada satu duanya, kiranya keluarga kita besar, memang ada yang tak setuju dengan kita. So itu adalah norma-norma hidup kita. Itulah sebagai apa tu, motivasi untuk kita. So kita buat satu lagi video reaction. Jadi video reaction ni sangat menarik pada kali ini, iaitu bertajuk "Tanpa Kita Sedari, Bas Listrik Buatan Indonesia Sudah Mendunia". Maksudnya, kita lama ni kita lalai-lalai, kita tak tahu yang Indonesia telah pun sukses membuat bas listrik. Kalau di Malaysia kita panggil bas elektrik, bas yang guna kuasa elektrik. So sekarang bas tu apa tu, sudah siap, sudah ready untuk di export. So dengan tidak melengahkan masa, jom kita layan apa yang dimasuk oleh video ini. 1, 2, 3, layan. "Tanpa Kita Sadari, Bus Listrik Buatan Indonesia Sudah Dikenal Dunia dan Dipesan Oleh Negara Kongo Sebanyak 300 Unit". Bus listrik buatan PT Inka Indonesia yang masih dalam tahap uji coba sudah dipesan oleh negara Kongo sebanyak 300 unit. Bus ini adalah bagian dari proyek Inka di Kongo terkait transportasi komuter. Nanti bus itu dibuat bus pengumpan di sana. Jadi Kongo memesan bus listrik buatan Indonesia sebanyak 300 unit. Inka sudah mendapatkan pesanan dari Republik Kongo, termasuk kereta barang, kereta penumpang, kereta rel listrik untuk Kongo dengan total 11 miliar US atau setara dengan 161,7 triliun. Penandatanganan proyek tersebut dilakukan di Jawa Timur, yaitu tepatnya di Madiun pada tanggal 14 Oktober yang lalu. Memang sangat mantap sekali, di mana Indonesia akan dijadikan pabrik baterai listrik terbesar di dunia, dan sekarang juga Indonesia bahkan sudah bisa memproduksi mobil listrik, bus listrik, dan lain sebagainya. Sungguh sangat membanggakan sekali kita sebagai warga Indonesia, karena Indonesia bisa mengembangkan putra dan putri terbaik Indonesia untuk membuat dan merakit produk-produk yang dikenal oleh mancanegara. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Okay, simak berita ini. Good News Indonesia. Ini adalah
Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tanpa kita sadari, bus listrik buatan Indonesia sudah mendunia. Bus listrik buatan Indonesia kereta api Inka yang masih dalam tahap uji coba disebut telah dipesan Kungu sebanyak 300 unit. Bus ini bagian dari proyek Inka di Kungu terkait transportasi komuter. Nanti itu buat sistem feeder, bus pengumpan di sana. Jadi sudah pesan 300 bus, ucap Direktur Utama Inka Budi Noviantoro saat dihubungi Rabu 21 Oktober. Budi menuturkan, delegasi Demokratik Republic of the Congo telah bertanda tangan ke Inka untuk melakukan pengujian yang berujung kesepakatan pemesanan terhadap ratusan bus listrik ukuran 8 meter ini. Inka mendapatkan proyek pengadaan kereta api penumpang, kereta barang, dan kereta rel listrik untuk Congo dengan senilai 11 miliar US atau sekitar 161,7 triliun. Penandatanganan mega proyek itu sudah dilakukan di Madiun, Jawa Timur pada 14 Oktober. DRC yang juga tertarik dan telah mencoba produk ini minggu lalu malah minta yang besar juga 12 meter, tapi kami bilang belum bisa dan akhirnya pesan yang sekarang, kata dia. Karena sudah terikat dengan Kongo, Budi bilang pihaknya akan terpilih dahulu memprioritaskan itu, baru setelahnya bus tersebut akan dikonsentrasikan pada pasar domestik. Ini memang kami prioritaskan dulu untuk masyarakat Kongo, karena kami sudah kontrak kemarin. Tapi kalau misal Transjakarta mau ya bisa juga, tidak masalah. Masa kami menolak? Tapi masalahnya Kongo yang sudah duluan kontrak, ucapnya. Budi mengatakan pihaknya kini sedang mengebut segala urusan legalitas dan uji coba bus ini agar secepatnya dapat bisa diproduksi massal. Bus dengan nama E-Inobus ini dikatakan sedang melalui uji jalan untuk ketahanan dalam sejumlah kota di Jawa Timur. Bus ini juga sudah lulus uji dengan mendapatkan sertifikat uji type dari Kementerian Perhubungan. Dalam membangun bus ini, Inka bekerjasama dengan perusahaan Taiwan Tron E dan perusahaan karoseri lokal asal Malang, Jawa Timur, Pialamas. Produk bus listrik garapan PT Mobil Anak Bangsa resmi mengaspal dengan ditandainya penyerahan STNK serta kunci kepada PT Python Energy pada Sabtu 2 Oktober 2019 di lokasi karoseri Anak Bangsa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selaku founder dan CEO founder PT MAB, Jenderal Purnawan Muldoko dan Tepen Sulistyo mengatakan, ada alasan tersendiri memilih Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Raya Demak, Kudus KM5 di Kabupaten Demak, sebagai markas PT MAB. Lokasi produksi bus listrik Kaya Anak Bangsa tersebut dipilih dengan sejumlah pertimbangan. Salah satunya karena mereka menyebut investasi tersebut sebagai sosial bisnis. Karena karoseri ini sudah eksis sebelumnya, sehingga untuk memulai tidak dari baru, bukan mengawali dari baru, tapi dari sesuatu yang sudah ada, kata Muldoko usai penyerahan produksi perdana bus listrik MAB kepada PT Python Energy di karoseri Anak Bangsa. Ia menjelaskan, lokasi itu didapatkan setelah PT MAB mengakuisisi perusahaan karoseri ternama di Jawa Tengah, yakni Karoseri Nusantara Gemilang, yang juga memiliki PO Nusantara. Seluruh aset perusahaan ia beli PT MAB termasuk lahan seluas 4,5 hektar. Menurut Muldoko, posisi Kabupaten Demak yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa dinilai sangat cocok dalam aspek pendistribusian produk bus listrik PT MAB, di mana distribusi produk bisa menggunakan jalur darat, yakni jalur Pantura, didukung bandara dan pelabuhan yang cukup dekat dengan kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kami ingin menyebarkan tempat industri yang tidak hanya berfokus di Jakarta dan sekitarnya, tapi juga di daerah perlu dibangun agar bisa berkembang baik, kata mantan Panglima TNI itu. Bus listrik garapan PT Mobil Anak Bangsa resmi masuk fase komersial. Produk perdana yang sudah selesai dirancang, bangun pun kita telah diserahkan ke PT Python Energy yang merupakan konsumen pertamanya. Lantas, berapa kira-kira harga satu unit bus listrik sepanjang 12 meter tersebut? Kisarannya satu unit adalah 4,5 miliar untuk yang ini. Memang masih tinggi, mengingat komponen utama itu masih mahal dan masih kami datangkan dari luar negeri, ujar Bambang di Demak, Jawa Tengah, Sabtu 2 Oktober 2019. Bambang menjelaskan, sampai saat ini pihaknya pun masih menantikan turunan dari regulasi percepatan kendaraan listrik, terutama terkait kebijakan soal pemberian insentif bagi kendaraan listrik.
Bila sudah ada aturan mainnya, bukan tidak mungkin arus bus listrik akan bisa direduksi lagi. Terlebih lagi beberapa pemangku jabatan di tingkat provinsi sudah mulai memberikan kebijakan-kebijakan fiskal juga. Contoh seperti rencana yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dikabarkan siap untuk meringankan beban warga yang memiliki kendaraan listrik dengan penghapusan pajak. Selain itu, kemudahan non-fiskal lain juga sudah diberikan, seperti bebas ganjil genap, gratis parkir, dan lain sebagainya. MAB juga diundang oleh Gubernur DKI berbicara soal proyeksi regulasi kendaraan listrik bersama tim internalnya. Mereka sudah menyiapkan beberapa kemudahan fiskal, seperti aturan pajak kendaraan listrik yang akan dinolkan. Itu semua bakal dikeluarkan awal Januari 2020 rencananya. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan yang juga merupakan pendiri MAB, Jenderal TNI Purnaman Muldoko menjelaskan bahwa saat ini banyak perusahaan otomotif yang juga menanti soal insentif fiskal yang akan diberikan untuk kendaraan listrik. Kami juga menantikan itu. Kabarnya memang sudah siap dan sebentar lagi kalau insentifnya turun, kita lihat lagi. Mungkin harga bus listrik kami ini bisa turun juga, tapi tidak akan sampai dari setengahnya. Karena kan sudah ada keringanan lainnya tadi, ujar Muldoko. Memang bentuk pembuatan yang secara besar-besaran untuk memenuhi permintaan daripada negara Kongo. Mantap. Walaupun bus itu masih lagi dalam pembinaan, masih dalam apa tu dalam ujian penggunaannya, tapi sudah pun mendapat tempahan 300 unit daripada negara Republik Kongo. So memang mantap. Memang telah pun mendapat tempahan, telah pun mendapat order dari luar negara, bermakna pembinaannya secara besar-besaran untuk memenuhi permintaan di luar negara, yang di mana keutamaan adalah dibuat adalah untuk negara Kongo, kerana negara Kongo yang terlebih dulu telah pun membuat tempahan untuk bas listrik ni. Jadi seperti mana yang diulas tadi, negara dalam negeri pun akan mulai sekiranya ada permintaan-permintaan yang segera lah. Permintaan-permintaan kalau kat Malaysia ni macam kita ada bas pengangkutan awam seperti Rapid KL ke apa, memang di Indonesia pun ada macam tu. Sekiranya mereka berminat, mereka boleh menempah awal supaya dapat penghantarannya lebih awal seperti yang dibuat oleh negara Kongo ni. So sangat menarik, sangat menuju ke arah negara maju, negara industri. So awesome, terbaik Indonesia. So sukses ya. Okay, bye.